Sobat PW, jumpa lagi. Assalamualaikum. Kali ini Mr. PW berada di depannya Cafe Kumitir. Perjalanan dari Banyuwangi ke Jember kadang-kadang membuat kita ngantuk dan capek. Karena itu mampir dulu ngopi di Warkopas Kumitir. Menunya ada Indomie, kemudian ada pop mie, kemudian untuk minuman kopi susu, kopi Kumitir, teh, wedang jahe, susu, dan beberapa snack. Ada singkong goreng, ada tempe goreng, tahu goreng, dan beberapa macam yang lain. Untuk view nanti kita akan eksplor bersama-sama apa view yang ada di kafe atau Warkopas Kumitir ini. Yang jelas berada di depan kafe Kumitir yang sudah terkenal itu. Oke, seperti apa nanti eksplor yang ada di sini kita akan buktikan bersama-sama. Mr. PW yang menceritakan, sobat-sobat yang membuktikan. Oke, let's go. Ini salah satu menu yang ada di Cafe Kumitir, yaitu kopi Kumitir dan pisang goreng. Sangat cocok dinikmati pada pagi hari yang dingin seperti ini. Oke, kita lihat seperti apa view yang ada di sekitar Warkopas Kumitir ini. Nah, sebelah sana itu adalah Cafe Kumitirnya yang sudah terkenal. Besar sekali tulisannya, dan di depan sini ada Warkopasnya, dan ini berada tepat di sebelah depan kiri. Seperti ini pemandangan yang ada di Warkopas ini, cukup artistik walaupun tidak sebesar yang ada di Cafe Kumitir, tapi sangat mantap jika dipakai atau dimanfaatkan untuk minum kopi melepas lelah sebelum menuju ke Jember atau menuju ke Banyuwangi. Di istirahat sejenak, bisa dikatakan rest area, sekedar menikmati kopi sambil menikmati juga pemandangan yang ada di sekitar Gunung Kumitir ini. Oke, sobat PW, kita nikmati dulu kopi di pagi hari ini. Kopi miliknya Warkopas, warung kopi asli. Masih satu manajemen dengan Cafe Kumitir itu. Oke, seperti apa kopinya? Aduh, mantap sekali. Suasana yang dingin, sejuk begini di atas gunung, minum kopi hangat seperti ini, rasanya jempol banget. Oke, demikian tadi cerita Mr. PW dari Gunung Kumitir di antara Jember dan Banyuwangi. Oke, see you next time. Dadah.